Bertemu kembali pada Khamis lalu, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang medianya ada memberitahu bahawa Akta COVID-19 yang bakal diwartakan kerajaan setelah dibincang dan juga diluluskan oleh Dewan Rakyat apabila dibentangkan kelak akan meneliti beberapa perkara. Ini termasuk mengenai pemulangan wang deposit bagi mereka yang merancang untuk melangsungkan majlis perkahwinan. Dan juga dalam sidang medianya semalam, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga turut meminta perancang perkahwinan untuk mengemukakan idea untuk menentukan SOP majlis perkahwinan apabila ianya dibenarkan kelak. Bagaimana ini mendapat reaksi daripada pengusaha dan juga perancang majlis perkahwinan? Bersama saya melalui Skype secara langsung ketika ini ialah Puan Nur yang merupakan pengarah urusan Kayangan Gallery dan juga saudara Ahmad Fadli Abdul Hamid, pengarah eksekutif Kayangan Gallery. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang semuanya. Soalan pertama saya, apabila kerajaan mula untuk melonggarkan sekatan untuk ekonomi dengan membuka semula ekonomi dengan PKPP, mungkin apa reaksi yang sering diterima oleh syarikat perunding perkahwinan dan acara seperti Kayangan Gallery? Ada yang kata nak pulangkan deposit dan sebagainya. Jadi masalah-masalah itu seringkali diutarakan oleh para pengguna. Apa kesulitan dan juga cabaran yang dihadapi oleh pengusaha dan juga perancang perkahwinan seperti Kayangan Gallery? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat raya. Okay. Pelanggan pelanggan kami biasanya akan tanya bila boleh buat majlis. Bila kerajaan nak keluarkan SOP yang telah kita hantar, bila boleh start untuk mereka merancang kembali majlis mereka. Dan bagaimana pula? Dan juga ada yang kita dapat tahu ada beberapa masalah yang dikemukakan oleh komiti kita, iaitu perancang perkahwinan. Ada yang minta balik deposit untuk dengan menggunakan pandemik ini sebagai alasan on which kita rasa adalah tidak patutlah. Maksudnya benda ni kena boleh berbincang secara baik. Maksudnya kita dah gunakan deposit itu untuk pre-set up event. Maksudnya di sini adalah untuk merancang satu-satu majlis, kita perlu menggunakan duit tersebut untuk, sebagai contoh, bunga-bunga fresh mesti ditempah dahulu, and then kontraktor untuk membuat kerja mesti ditempah dahulu, barang-barang custom made yang daripada luar negara perlu di tempah awal berbulan sebelum event. Jadi semua itu memerlukan kewangan dahulu. Jadi untuk memulangkan deposit untuk membuat event mereka adalah saya rasa tidak wajar. Tapi akta ini adalah tidak akan wujud sebabnya kebanyakan pengantin sudah bertanya bila boleh buat event sebab mereka secara sukarela untuk menukar tarikh perkahwinan mereka untuk melambatkan sedikit sehingga pandemik ini sudah reda. Puan Nur dan juga Cik Fadli, mungkin boleh dapat diceritakan apabila saya lihat visual-visual majlis perkahwinan yang dianjurkan oleh Kayangan Gallery, ianya skala yang cukup besar dan juga saya yakin bahawa wang yang dikeluarkan oleh para pengantin juga cukup besar untuk dilaburkan di situ. Apabila dikatakan untuk memulangkan deposit, mungkin angkanya cukup besar. Dan bagaimana ini adalah satu masalah kepada perancang perkahwinan dan kerana ini melibatkan modal dan juga kos yang cukup tinggi juga. Jadi perancang perkahwinan ini bukanlah satu templatenya sama antara satu dengan lain. Kayangan Gallery sendiri bagaimana dalam skala majlis perkahwinan ini besar? Untuk kami, kebanyakan deposit yang telah diberi kepada kepada kami, kami gunakan untuk membeli barang-barang sebagai persediaan untuk majlis tersebut sebab ada setengah barang memerlukan tempoh yang agak lama untuk disiapkan seperti ukiran dan sebagainya. Jadi di sini pelanggan-pelanggan kami sudah aware dengan benda-benda sebegini. Dan juga kos-kos seperti maintenance barang, kos sewa warehouse untuk meletakkan barang-barang ini juga ada tinggi. Jadi itu adalah kos-kos yang telah dikeluarkan. Tapi dari skala tadi, dari segi skala tadi maksud kita tak ada masalah lah kalau katalah dikecilkan skala sebab
memang kita cover daripada skala kecil hingga skala besar. Jadi katalah kita terpaksa mengurangkan jumlah pengunjung, kita bersedia untuk menjalankan majlis lah. Dalam aspek itu juga, ini adalah normal baharu. Mungkin skala majlis dikecilkan, jumlah pengunjung juga kecil. Tetapi dalam masa yang sama, industri perancang perkahwinan dan juga acara seperti ini, kalau lihat visualnya cukup gas sekali, mungkin bajet lebih daripada RM500,000. Bagaimana sebenarnya? Ini juga adalah bermaksud ada syarikat-syarikat kecil yang terlibat dalam perancangan perkahwinan. Ada subkontraktor, ada usahawan-usahawan kecil yang terlibat sekali dalam satu majlis-majlis perkahwinan. Bagaimana rantaian itu juga perlu dijaga, Saudara Fadil dan juga Puan Nur? Bila mulanya PKP ini, memang kami terjejas teruk dan sub-sub kontraktor kami memang terjejas teruk. Dia macam domino effect kan. Daripada besar sehingga sekecil-kecil sehingga yang mencucuk bunga, semua terjejas teruk. Jadi kami harap benda ini dapat diselesaikan. Apa harapan dan juga apa cadangan kepada pihak kerajaan yang mungkin sedang meneliti SOP untuk majlis perkahwinan? Cadangan daripada Puan Nur dan juga Saudara Fadli bagaimana? Okey, cadangan pertama adalah untuk memberi kami tarikh yang mungkin boleh majlis boleh start dijalankan. Jadi para pelanggan kami dan juga kami boleh start untuk plan event. Sebab benda ini memerlukan perancangan yang teliti. Jadi kami perlu masa bila boleh start supaya kami boleh plan ahead. Sebab kita dah nampak kan macam banyak sektor ekonomi yang lain dah start, dah dibuka. Mall-mall pun dah dibuka. Jadi kita bagi pihak majlis kerajaan ni, kita perlukan satu tarikh yang katakan mungkin dalam bulan 11 contohnya. Bulan 11 kita rasa kita boleh allow untuk buat. Jadi kita perlukan satu date supaya mudah untuk kita merancanglah. Itulah. Dalam kata lain, bukan mudah untuk menyusun atur dan juga menganjakkan tarikh dan sebagainya. Terima kasih berkongsikan cerita bersama kami dalam Bulletin Awani pada jam ini. Harapnya semua baik saja untuk industri perancang perkahwinan dan juga majlis. Itu tadi Puan Nur dan juga Cik Ahmad Fadli.